Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fazilah Husin dalam update PRU 13. Pemimpin UMNO BN disarankan agar bertaubat serta tidak lagi menggunakan bahan lucah dan seks sebagai senjata politik mereka. Saran Adun Selat Kelang Dr. Halimah Ali. Ujar Exco Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan, UMNO seharusnya malu dan sedar bahawa perbuatan tersebut jauh menyimpang dan sama sekali tidak mencerminkan kesucian agama Islam dan ketuanan budaya Melayu yang sering diwar-warkan. Sambil mengutuk tindakan tersebut yang disifatkan jijik, Halimah berkata, video tersebut merupakan fitnah terbaru untuk menjatuhkan pimpinan PAS dan Pakatan Rakyat. Terbaru, beberapa blog pro UMNO memuatkan video yang didakwa melibatkan seorang lelaki mirip setiausaha agung PAS, Datuk Mustafa Ali, dengan seorang wanita tidak dikenali dalam sebuah bilik hotel. Bertempat di padang bola Jalan AU2 Keramat, Datuk Seri Anwar mengumumkan senarai calon PKR bagi Parlimen dan Dun Selangor. Sebahagian besar calon terdiri dari muka-muka lama, terutamanya yang menang dalam pilihan raya yang lalu. Namun terdapat juga calon yang digugurkan walau menang pada PRU12 2008. Majlis dimulakan dengan nyanyian oleh Yassin, diikuti ucapan Azmin Ali, Tan Sri Khalid Ibrahim dan seterusnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Padang bola tersebut sesak dengan para penyokong Pakatan Rakyat yang datang untuk mengetahui bakal wakil rakyat masing-masing. Tiga kemah besar disediakan sebagai persiapan jika berlaku hujan. Walaupun pembahagian kerusi di Selangor antara komponen PR telah selesai, keputusan bagi DUN Kota Damansara masih lagi belum diputuskan kerana menunggu rundingan dengan Parti Sosialis Malaysia, PSM. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan kami akan bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif sebenar.